Tes massal dilaksanakan hari Selasa, paling telat hari Rabu. Di Jawa Barat akan ada 3 lokasi stadion, Stadion Patriot untuk warga Kota Bekasi, warga Kabupaten Bekasi, dan warga Kabupaten Karawang. Tapi melihat statistiknya, mayoritas yang akan tes massal adalah warga Kota Bekasi, mayoritas baru Kabupaten dan Karawang. Ya, makin jauh makin sedikit. Kedua, Stadion Pakansari nanti jam 1 akan saya diskusikan dengan Bu Ade Yasin. Itu untuk warga Bogor, Kota Kabupaten, dan Depok. Yang ketiganya, sisanya Jawa Barat berdasarkan statistiknya mengecil, dipusatkan di Stadion Jalak Harupan untuk yang bukan Bodebek kira-kira. Nah, saya kira itu berita hari ini yang kami sampaikan, dan saya minta warga Kota Bekasi disiplin. Seminggu ini betul-betul jangan kemana-mana. Saya titipkan Muspida untuk aktif membubarkan kerumunan-kerumunan, karena minggu ini adalah minggu tes massal yang akan dilaksanakan di Kota Bekasi. Dan saya berterima kasih Pak Wali sudah ikhlas, ini fasilitasnya tidak hanya digunakan untuk warganya saja, tapi warga dari kabupaten-kabupaten lain yang kita koordinasikan oleh pemerintah provinsi. Saya kira itu berita yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, silakan.